pagi, siang, semua Tuhan Ibu, Pondok Harta, Saudi, Kuinang Mau. Memang bukanlah perkara kecil yang membawa kabar. Bukan perkara kecil ya. Apalagi para mantu Kevin mau menikah, main kursi Dewi sama si Kelsey mau menikah. Jadi sepertinya bisa diceritakan pada tahun 80-an Bapak meninggal. Baru tahun 91 kami menikah. Di atasku ada perempuan yang belum menikah. Juga adikku ada kami banyak belum menikah. Jadi waktu itu surat karunia Tuhan. Walaupun kami sebagai petani, kami tetap mendukung mama. Ya. Makanya seandainya tanya mama kami sekarang, siapa anak paling baik, pasti dibilangnya Papa Syok. Ya. Jadi kepada para kami, kepada mereka kami, jangan pernah berpikir kenapa berpikir sembarangan. Ya. Karena kadang-kadang yang muda nggak ada apa-apa ini mudah kita di apa di minor. Ya. Nah, walaupun sudah bebakan, ya kan. So, kepada yang bawang, ada pun nanti bulan-bulan sering ada dapat terjampak. Ya. Itu sudah risiko. Tapi yang saya ingatkan kepada semua keluarga besar kita, orang yang mau membantu orang tua itu bukanlah orang yang menjadi miskin, justru malah yang diberkati. Jadi kami diberkati 7 anak, seperti inilah yang menjadi anak sulung kami. Ya. Dari seorang petani, kalau perhatikan Kevin ya, perhatikan yang membantu orang tua. Anak-anak kan kuliah semua, layang ya, itu kuliah. Hanya satu yang tak mau kuliah. Memang itulah rupanya Tuhan sediakan supaya aku tidak terlalu cakep ya. Jadi artinya Kevin, kamu harus berpikir. Kamu harus berpikir bagaimana itu supaya jangan sedih mama ya. Supaya keluarga kami jangan direndahkan. Ya, harus berpikir seperti itu. Jadi artinya, laluilah kehidupan itu dengan mengandalkan Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan, saya itu setelah mengenal Tuhan, rajin berdoa, rajin bekerja, dan bekerja pun bertanggung jawab. Saya selalu katakan, kalau orang dulu digaji 3.500, tanpa saya minta, saya digaji 5.000. Ya. Karena pekerjaan saya benar-benar melebihi seperti mengerjakan punya sendiri, ya. Nah, jadi kepada para kami nanti juga kalau dimana bekerja harus bisa bertanggung jawab. Ingat Yusuf ya, Yusuf sampai dia ke level paling rendah sekalipun karena dia punya tanggung jawab. Bagaimana di mana ditempatkan dia punya tanggung jawab, tapi akhirnya dia menjadi perdana menteri di Mesir. Nah, jadi itu adalah suatu contoh yang sangat besar. Walaupun kita tidak berharap menjadi Perdana Menteri, tapi artinya Tuhan pasti mengangkat orang yang mau bekerja keras dan terlebih-lebih mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, jadi Minangkabau juga pemain kami, ya, ketika menerima kesetak langsung nangis, hati kami sedih. Ya. Cuma hanya kami langsung cari tiket malam itu juga. Bulan ada, dan itu adalah suatu anugerah Tuhan. Kami boleh tiba di sini lebih cepat daripada jam 7. Nah, sekarang kami di sini juga memberikan dukungan kepada keluarga, dan saya percaya juga kepada anak kami Opir karena kebetulan tinggal di Jakarta ya, dan parmen kami di sini harus tetap dukung nanti Minangkabau ini ya, keluarga. Apapun katanya harus. Tak boleh sudah bermain-main supaya nanti keluarga kita semakin diberkati Tuhan.
Nah, jadi kami nampau datang buat keluarga kita yang ada dekat di sini, yang sebagian tadi malam sudah datang, mungkin karena bekerja kita datang lagi ya. Nah, juga kami membawa seperti suatu bantuan kecil yang mau kami salamkan nanti ya. Semuanya lu dibakar ke Nambau dan sudah inap gunung dan susah balian dan sudah umum ala papa yang ada sudah dia budal na sekolah bujio otin na sekolah hakam songan pamukion nami lima tibat buat menghitungkannya nami disun pandana kami kita na keluarga juga kepada perumin kami ada juga titipan di sini ya nanti kami serahkan. Jadi jangan pandang nilai permainnya, tapi ini adalah kebersamaan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kiranya keluarga Tegal yang hukum daripada pahuk kami telah melalui dalam Tuhan, maka Tuhan akan angkat ya, maka Tuhan akan angkat. Sama seperti doa kami selalu berdoa, bangkitkanlah Tuhan anak-anak menjadi orang-orang perkasa di bumi ini, menjadi pemimpin-pemimpin yang akan tampil ke depan. Kalau pemimpin yang kuat boy sudah tidak ada lagi ya. Nah, jadi itulah satu kata nasihat kepada dari kami Simbol dari Guru, kiranya Tuhan memberkati. Enggak, kita berdoa dulu. Kita bersama-sama berdoa, puji-pujian sembah rohanan untuk Tuhan. Takas ke tidahu sian langit habadian mi iman nang merujuk lainami tunggalina simatuannya anak kami moto ke Tuhan ikon nasungonku no terbintu di parbagi menurangi pikiran di bawah namio songoni nang angka paraman namina inang nang angka mainan unang dari mailah alani nasida alai gabi bangga alani keluarga ni para manami untuk inam-inam kau nami di suhu Tuhan pos rohana tungso pasok wong muhami sasada alani doko dong anakku doho mana ise ngejuju tukwaru sendung anakku rohami manang didiya pehami ya lepa dulu para manami yang gina nyusube keluarga Bapak Gana Roma keluarga Hamu Dua Nasona di mana Tuhan sediakan dina sida untuk Tuhan ngelopian non utaruh kami kembali namio keinginan persatu kinanda koma tuktong nama dungani hami di dalam jalan dina sahab perno keinginan persatu kinanda kembali namio uhoma upasahan kami sudi ngelunan atau Tuhan sudi tang yang nami najib peti pasar tami dalam pos rohanani natang yonoku pelemar hiti Yesus Kristus martang yang kami tunggu. Amin. Mau lihat tema
ima hatanami sian huda-huda sian huda bertikian upah santai ma Tuhan. Jadi mau lihat ya Pak, ya mau raja ni hula-hula nami sian huda do tulang nami nunggah di pasat kamu lau pengapu habi masukuton anggo di pengapuran non di bulan di alaman non mandok habi lau pasatu pengapu siat keluarga besar orang gagal tu abu sudi horong ibu ibu dan ibu tulang kami mau lihat emak aku sah tapi kau saluna oras mana oras dia mau horong ibu ibu dan ibu dapat tulang kami dan sudi ama nami nanami nama kaholongi kami terkumpul nama kaholongi asuntur bison roma kami pasatu pengapu tu abu saluna orang yang mula-mula dah bila tulang kami kalau ini pertikaian aku pasal taib batu asuntun pasal atun yang mulai jauh di ruwata mulai jauh di ruwaguna itu sudah orang yang mula-mula dah dua kata ulang tak nama kaulu kita semua cuman ini nama rumah tubuh rumah sahuda dan sudah aku buruk dah dua kali lihat nama kaulu kita di rumah sebut pertikaian aku pasal batu tuamuna mau lihat aku dan mah malah pebusu pasal kami tuamuna saluna keraja kami orang ni ula-ula tulang tak sudi di kata orang ni ula-ula guru nami, bere nami doa sahuta kata ali-ali doa kepenuhan gereja doa nasoha lorak kami di haroro di tiki doa uli bahasa muna nang na pasahaton tuhami abu-labu pura doa tangiak saya mama suma suma Tuhan tak asal orang lami ma harba ma dalam tuhuta dalam ma dalam tujabu ada pasugabi tangiak pula nabi nasab muna kuat buhami ma martonga dijabu asal sasa isulu masa satu berdiam di tiga ras sahat lau sarima dua yang ginami sadarion semua semua Tuhan tak sahak maita tepang kebian jala horas-horas semua lima kata pengapus yang kami mau hobi pasu-pasu di hula-hula dot tak yang di hula-hula dot tulang kami so kata parpuri pada orang di komain yang giring di giring-gir gulung ngai rata-rata saya pasau tomba amatnya nomor dua debata di sudia ke pepainan puna nadengkan naulina nauli naren gatu suwa suton saya pas auto ma atau abang tamar dua di mana sama lima ada pengapu siap kami terluwi siap kai suton horas main sesar guna dan biarlah ikut pendapat kami yakini
dan Tuhan akan menyertai keluarga dan anak-anak semuanya. Terima kasih Bapak, menyerahkan kebaktian pelepasan pada siang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, yang akan memimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Kami dengarkan firman
pelayanan-pelayanan yang indah, pengalaman-pengalaman yang indah dari beliau. Terima kasih Bapak, apakah Bapak untuk menjadi saluran keluarga, menyampaikan kebenaran firman Yesus Kristus yang hidup bagi keluarga yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berharga di mata Tuhan kemudian semua orang yang dikasihinya, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Puji Tuhan, pada sore yang indah ini kita boleh hadir di rumah duka adalah untuk menyaksikan dan memberikan penghormatan yang terakhir. Sebab sore yang indah ini juga seperti almarhum Bapak Kakao akan ditutup, lalu kita akan bawa ke tempat pemakaman TPU Pasar Minggu. Secara manusia kita tidak dapat bertemu lagi, tetapi masa yang akan datang, tak kalau Tuhan datang yang kedua kali, kita boleh bertemu bukan dengan muka orang yang kita kasihi, umum yang telah mendahului kita di saat dia dipanggil dan berada di surga yang mulia. Karena itu pesan daripada kebenaran firman Tuhan, jangan sedih, jangan tawar hati, terutama untuk Ibu Revina Siregar, Tika Lewi, Kenny, dan Chelsea. Karena sabda Tuhan berbicara kepada kita sekalian untuk kita boleh bertemu dengan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, yang mendahului kita sekalian. Ini adalah dari firman yang tidak bisa dilupakan oleh Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kita sembah, yang kita puja di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Hari ini sabda Tuhan yang kita baca bersama di penjelasan bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ada tiga hal yang kita renungkan bersama pada sore yang indah ini. Mengapa berharga kematian semua orang yang dikasihinya? Yang pertama adalah orang yang dikasihinya telah menjadi milik Yesus. Apabila kita yang percaya, kita yang menerima Yesus, kita yang beriman kepada Yesus, kita ini bukanlah milik siapa-siapa lagi di dalam dunia, tetapi kita adalah milik Yesus Kristus. Tidak ada seorang yang memisahkan kasih Kristus dari kita. Penderitaan, kematian, kesukaran, tidak ada. Karena kita ini adalah menjadi milik Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kesempatan saya datang bersama rombongan dari Gregory Eben Eser untuk mendoakan almarhum pada waktu itu di rumah sakit Lentari. Karena dibatasi sehingga kami tidak masuk semuanya, saya bersama dengan salah satu majelis, Ibu Neti Sihaan, kami berdoa. Ketika kami berdoa, saya sungguh kagum. Ada satu hal yang perlu kita teladani, yang patut kita tiru, ketenangan. Tidak ada kegelisahan di dalam hatinya. Umumnya orang yang sakit gelisah, khawatir, takut, tetapi beliau tidak terpancar. Rasa ketakutan yang ada. Tapi selesai berdoa dan melambaikan tangan, tetap semangat. Walaupun Tuhan punya cara tersendiri buat almarhum, Tuhan lebih sayang, Tuhan lebih mencintai pemberitaan di dalam dunia ingin diakhirinya.
kita tidak bisa mengikat. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Saya lebih cinta daripada orang yang lain, daripada keluarga. Tidak bisa, karena dia adalah milik Yesus Kristus. Ketika berbicara milik Yesus Kristus, maka dia akan dibawa ke tempat yang terindah, surga yang mulia, surga yang abadi, surga yang kekal, yang dimanapun kita pada saat nanti, kita, kalau kita tinggalkan dunia ini, kita berada di dalam Yohanes 14 ayat pertama dan ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Semua aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kesedihan yang dialami oleh beliau. Jadi inilah yang pertama, mengapa berharga kematian semua orang yang dikasihnya? Karena dia adalah milik Yesus. Kemudian yang kedua, ada pemenangnya. Indonesia dalam acara momen-momen yang telah dilewati dalam keluarga Sikim, ya, dan pemerintah maupun dan sponsor-sponsornya, perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Semangat kepada rakyat Indonesia, terutama kaum muda, untuk mengikuti teladan. Semangat yang ada, perjuangan yang ada di dalam sebuah pertandingan yang telah dilakukannya. Jika lo berbicara dunia dalam sebuah pertandingan, perbuatan yang tidak hilang. Firman Tuhan pun demikian di dalam Wahyu 14:13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata lo, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Secara manusia, selaku pendeta, pasti kehilangan orang yang kita kasih. Pasti kita sedih. Tetapi air mata kita, walaupun kita tanggung banyak, tidak kita bisa membatasi kehendak daripada Tuhan. Dan Tuhan sayang kepada almarhum Bapak Pendeta Daud. Dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, dia boleh beristirahat dari jerih lelahnya. Setiap hari Minggu, luar biasa almarhum selalu datang. Ya, selalu datang. Karena istri saya yang menyambut tamu, lalu dia, saya pun ketika jemaat ada di dalam ruang kebaktian, saya pun memperhatikan mereka yang hadir dan memberi sambutan. Semangatnya luar biasa, ketekunannya luar biasa. Keteladanan inilah yang perlu diikuti, jejak inilah yang perlu diteladani oleh anak-anak. Walaupun saya tahu anak-anak daripada almarhum jadi luar biasa. Dalam sosialisasi di gereja, di dalam aktivitas gereja, kegiatan, pertahankan ini. Bedewi, Chelsea, maupun Kevin yang ada. Kalau kita sudah menikah dengan suaminya, mereka akan datang ke gereja kami. Tahu ya, mereka luar biasa. Pertahankan ini. Karena itu merupakan satu gerilalah kita yang tidak akan hilang. Walaupun kita berkata bahwa kita masuk surga bukan karena jadi lawan kita, tetapi karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya amat memiliki iman yang luar biasa ya. Ini yang perlu kita paham. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya tidak mau lama-lama karena sudah sore jam 4.
Yang ketiga, mengapa berkata kebaktian semua orang yang dikasihinya? Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau siapa percaya kepadamu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadamu tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah, engkau akan hidup. Manusia bukanlah barang yang tidak bernilai. Kita semua tahu barang yang berharga di dunia, yang melingkar, lari di lengan tangan, di telinga, telinga, di leher, emas. Tetapi kita benar-benar berhiasan sebagai makhluk yang berdosa. Tuhan menebus kita bukan dengan barang yang mana, tetapi dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Maka itu kita bernilai, kita berharga di mata Tuhan. Walaupun banyak manusia di dalam dunia ini diserang, seseorang meninggal, dia tidak mau datang, dia tidak memberikan penghormatan yang terakhir, dia tidak mau melihat karena ada masalah-masalah secara pribadi yang dialami. Tetapi Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita puja, Tuhan yang dikasihi, yang telah menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, dia begitu bernilai, berharga di mata Tuhan. Karena itu buat Ibu Remina Siriga, Ika Kevin, Dewi dan Jersi, pertahankanlah iman yang dimiliki oleh kita ini. Percaya kepada Tuhan Yesus, karena di dalamnya ada janji-janji yang kita dapatkan, karena di dalamnya ada kekuatan dan penghiburan yang kita dapatkan. Kita sebentar setelah dari makam akan pulang ke rumah masing-masing. Kita biasanya malam ini hari Kamis ada paduan suara. Semua punya kesibukan-kesibukan dalam aktivitas kita sehari-hari. Siapa yang memberi penghiburan buat almarhum keluarga? Kita dibatasi rumah, kita dibatasi tempat, waktu. Hanyalah Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kesejahteraan yang kita miliki. Kiranya firman Tuhan ini jangkarlah baik-baik buat Kevin, Chelsea, Tika, Dewi, dan juga Ibu Remina Siriga. Tentang jalani hidup ini dengan penuh semangat. Tidak seorang pun manusia dalam dunia ini berpisah. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang ingin berpisah dengan orang yang kita kasih. Tetapi kehendak Tuhan kita tidak bisa melawan. Kehendak Tuhan kita tidak bisa mendobraknya. Kematian adalah anugerah Tuhan. Karena dia adalah milik Tuhan, kita harus melepaskan. Kiranya biarlah kebenaran firman Tuhan di sore yang kita ini memberi kekuatan buat keluarga yang dikasihi, sehingga senang biasa boleh di dalam kehidupannya menyusun hari yang akan datang. Masih ada hal yang panjang yang dilewati. Sekarang di dalam perjuangan ada tiga hari hal-hal yang perlu bimbingan, yang perlu diperhatikan, yang perlu digalikan kasih sayang. Lalu ibu-ibu yang dikasih lemah, bagaimana? Tiga ini gak gampang. Tetapi dengan kekuatan Allah, kebesaran Allah, saya percaya pasti akan mendapatkan dan melewati kesemuanya itu. Dan juga tiga komunikasi yang baik dari keluarga-keluarga yang ada yang disampaikan, baik Bapak Tua maupun dari maupun semua apa wejangan-wejangan yang indah itu diperhatikan, komunikasi dengan baik dan tercinta dengan harmonis. Karena kita tidak bisa hidup
dan sendiri perlu satu rangkaian keluarga dalam kasih komunikasi yang ada. Biar Tuhan berkati oleh firman-Nya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman Yesus Kristus yang hidup bekerja di dalam diri kami. Bangkitkan iman kami ya Tuhan, agar kami boleh mengalami kemenangan depan. Biarlah kami bangkit dari kelemahan kami, dari kedosaan kami Tuhan, agar kami boleh mengambil dengan sukacita hidup di jalan yang benar, hidup memuliakan nama di atas segala nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kami muliakan di dalam hidup yang sebagai orang yang terima. Doa nama Tuhan Yesus. Amin. Seserahkan. Kesetiaannya biarlah mengakhiri pertandingan sampai pada garis finish. Para maupun akal dapat dicontoh oleh kita semua. Mari kita angkat pujian, ku tak membawa apapun juga. Yeah.
Tison dek si mudu-mudu. Nyoho tidak nelas. Kami mohon pimpinanmu pada kami sekalian.
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Ada di pangkuan Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh rahmat. Kita akan melaksanakan pemakaman. Namun sebelumnya, saya beri kesempatan keluarga. Telah memakamkan peti almarhum Bapak Bangun Huta Gaul. Kami makamkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami menanti janjimu Tuhan, takkala Engkau datang yang kedua kali, akan membangkitkan orang yang mati di dalam Tuhan dan bertemu dengan Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih, janji yang indah, pengharapan yang kekal yang Tuhan berikan. Dalam namamu Yesus Kristus yang hidup, kami akan memakamkannya. Amin. Kepada debu tanah, tetapi rohnya kembali ke hadirat Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu yang mau nabut tanah. Silakan Pak, ditimbun. Jangan semua bunganya. Masih ada. Oh, ada ya. Foto deh.
di mengalir ruamu lupa taruhkan anak-anaknya sehingga anak bersatu kita nih disumpah api pasal kalau kamu lihat yang nani mulut tukbe dong maka dipejak penuh nami di pengalapan sangat tuhamu tak kumu jari-jari mesti gajang-gajangi mulut tungarung nak kena salah si pemerintah orang di pengalapan sangat ujung mulu hanya mersetabi tunggulah anusian udianon harap doruan nami rohamu tunginganan nami tu cengkaren dimana wui si pasatur nami maulati mati tak horas ma di tak di horas ma kembali kembali sidang kami. Peristirahatan terakhir ini Tuhan, kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Nah kalau kau datang yang kedua kali, akan membangkitkan almarhum Bapak Uta Gaul dengan tubuh yang penuh kemuliaan. Terima kasih untuk semua keluarga besar yang terlibat di dalamnya, para jemaat, hamba Tuhan, dan majelis kekri. Biarlah Tuhan, tak kalah kami akan kembali ke rumah masing-masing. Sertai kami, tibakan dalam keadaan sukacita dan selamat. Jauhkan mara bahaya, kecelakaan, dan orang-orang berbuat jahat. Pada akhirnya kami berdoa, hanya dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kepada kami untuk berdoa, Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perkara yang jahat, karena kalau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai hari ini esok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berdiri.
seorang